Assalamualaikum ladies. Kali ini aku mau berbagi tutorial makeup menggunakan palette makeup dari Wardah. Look ini bisa digunakan untuk acara formal atau bisa juga untuk daily makeup. Seperti biasa, aku pakai skincare aku sebagai base tanpa foundation, concealer, dan BB cream. Aku langsung pakai loose powder Ultima. Tinggal ditap-tap aja di wajah dan diratakan. Karena alis aku udah bold, jadi aku tinggal kasih warna aja pakai maskara alis dari Maybelline. Lalu aku tinggal merapihkan menggunakan sikat alis. Sebelum mengaplikasikan eyeshadow di kelopak mata, aku kasih base NYX Jumbo Pencil. Aku ratakan menggunakan jari. Lalu aku aplikasikan nude eyeshadow dari palette Wardah di seluruh kelopak mata aku. Di bagian crease, aku kasih warna orange kecoklatan. Lalu, di bagian outer corner, aku kasih warna coklat tua. Lalu di bagian outer V, aku tambahkan sedikit warna hitam untuk mempertegas tampilan mata aku. Sisa serbuk eyeshadow, kita bersihkan menggunakan loose powder, lalu sapukan dengan menggunakan kuas. Next, bagian terpenting yaitu mengaplikasikan eyeliner untuk kesan mata lebih hidup. Di bagian waterline, aku aplikasikan NYX Jumbo Pencil agar look mata aku lebih fresh. Di bagian sudut mata bawah, aku tambahkan sedikit coklat tua agar terlihat lebih balance. Terakhir aku aplikasikan compact powder dari palette Wardah juga. Ditap-tap tipis-tipis aja agar apa yang kita aplikasikan di wajah bisa stay lebih lama. Untuk finishing, aku sapukan pink blush on dan natural lipstick. Aku pilih warna nude dari palette Wardah. Something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Aplikasikan juga lip gloss dari palette Wardah untuk tampilan lipstick nude agar tampilan makeup kita lebih segar. Dan terakhir, aku aplikasikan bulu mata untuk formal look. Tara, selesai. Terima kasih ladies. Assalamualaikum. Dadah.